Oke, sekarang gue ini lagi ada di Indoras Gardens ya. Tempatnya itu ada di Jalan Raya KSU ya, Kalimulia. Ini patokannya pokoknya deket GDC ya guys. Di sini banyak banget ya untuk tanaman koleksinya. Nggak cuma itu juga, di sini juga jual pot-potnya sama media tanamnya juga. Jadi cukup lengkap banget nih, kalian perlu kesini juga ya. Untuk alamat dan nomor HP-nya nanti kita kasih di deskripsi ya guys. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk info-info menarik lainnya ya guys. Terima kasih. Oke, sekarang kita udah bersama ownernya. Namanya siapa, Bang? Budi Binestar. Oke, atas nama Bang Budi ya. Nah, di sini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Bang? Dari jam 8 sampai jam 6 lah. Sampai maghrib lah, pokoknya tutup ya. Oke, di sini ada jenis tanaman apa aja sih, Bang? Kebanyakan philodendron, Om. Oh, kebanyakan di sini pilo ya. Surganya pilo ya. Di sini banyak juga nih pilo-pilo nih, guys. Kalau misalnya kalian mau nyari pilo, di sini ada ya, bisa ya. Nah, kalau misalnya untuk online-nya di sini bisa nggak, Bang? Online bisa, bisa ya, online. Itu, aplikasinya apa aja tuh? Dari Topet ada. Dari IG, ya biasa aja lah gitu. Facebook ya, kayak gitu ya. Ya Facebook. Oke, berarti kalau misalnya mau pesan online di sini bisa ya, Bang ya? Atau via WhatsApp juga bisa ya, WhatsApp bisa. Bang. Oke, jadi cukup mantap juga nih di sini nih ya, bisa ya. Ini tanaman pertama kita ada apa nih, Bang Budi? Ada pedatum, philodendron pedatum. Pedatum. Iya. Ini harganya berapa? Ini harga sekitar 100-an lah. 100-an. 100. Ini ukuran udah segini ya. Oh, 100-an. Udah sama potnya, Bang? Ya, iya. Udah langsung tinggal angkat, tinggal ya. Oh, okay. Kalau yang datang buat packing sih paling dibongkar, Om. Oke, siap. Ya. Ini 100-an nih, guys. Ada lagi, Bang, selain ini, Bang? Yang mirip ini ada Florida Ghost-nya. Florida Ghost ini berapa? Kalau Ghost-nya ini harganya 150-an. 150-an. Ya, oh. Bedanya 50.000 doang. 50 ya, guys, ya. Nah, ini sama yang tadi, kalian tadi 100, yang ini 150. Oke, selain yang ini, Bang Budi? Ada, ya, Skindapsus juga ada ini, Om. Skindapsus. Ya. Oh, ini Skindapsus nih. Ini berapa, Bang Budi? Ini Trubidak, harganya 100-an. 100-an? Ya. Oh, mantap nih, guys. Tuh, ya. Mantap ya, guys, ya. 100-an tuh, ya kan? Sini ada, guys. Ada lagi, Bang? Ini Opsinalis. Opsinalis? Nah, udah panjang begini nih, Om. Oh, kalau ini kena berapa, Bang Budi? Ini kenanya 200-an. 200-an, siap, mantap tuh. Oke, tuh guys ya, udah lumayan tuh. Ya, ya ada lagi? Huh? Ini Om, ada lagi jenisnya Monstera ada. Monstera ada. Yang hijauan, oh, ada. Ini apa nih, Bang? Ini Deliciosa, Om. Deliciosa. Jenisnya Deliciosa, Monstera Deliciosa. Deliciosa, berapa? Ya. Ini harganya 150 juga sama. Oh, 150. Oke, mantap guys tuh. Mantap kan? 150 guys cuma pego. Ini apa nih, Bang? Nego, bisa nego. Oh, bisa nego. Iya. Wah, mantap guys. Tuh ya. Udah murah bisa nego ya. Nah, ini apa nih? Ini namanya orange juice. Orange juice. Orange juice. Ini dari jenis apa nih? Jenisnya philodendron. Philodendron. Iya. Kalau ini berapa, Bang Budi? Kalau untuk ini 500-an orange. 500 ribuan. Segini ya. Oke. 500 ribuan ya. Ada yang kembarannya juga, Om. Oh, ini udah lumayan besarnya nih. Iya, tricolor. Oh, ini berapa nih? Ini jenisnya jenis tricolor ini, Om. Tricolor. Iya. Berapa, Bang Budi? Buat tricolor ini harganya 1 jutaan. Oh, ini 1 juta nih, guys. Mantap ya. Kalau tadi 500 sih, Bang. Boleh diangkat. Tuh, oh, mantap, Bang. Ya, keren ya. Dragon juga ada, dragon. Ini pilo dragon nih, guys. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang nyari pilo dragon ya, guys. Ya. Nah, ini yang berapa? Apalah ekonomis. Nah, ini murah ini ya? Ya, harganya ini cuma 80 ribuan. 80 ribu, guys. Dragon 80 ribu tuh, mantep tuh ya. Di sini ada ya. Oke, mantap. Oke, guys, tadi di atas banyak, cukup banyak ya untuk tanamannya. Nah, di bawah sekarang kita ada lagi nih. Ini apa, Bang? Ini philodendron Ayung. Ayung namanya? Iya, Ayung. Oke, berapa, Bang? Kayak nama perempuan ini, Ayung. Ini harganya 1 juta setengah. Oh, 1,5. Ya, 1,5. Ini nyari, ini ada ya. Apalagi, Bang Budi? Terus ada ghost juga ini. Apa namanya, ghost? Iya. Oke, terus berapa? Ghost yang agak dewasa lah. Ini pun ya, ini harganya 800-an. Oh, 800-an. Siap, mantap, mantap. Nih, ini apa nih? Terus ini Trentem. Trentem. Iya, Rapidophora Trentem.
Trentem kena. Ini sekitaran 5 jutaan. Oh, 5 jutaan. Ini ada banyak nih. Ada banyak kok. Banyak. Kalau farnya tambah jadi, dia hitungin daun, Om. Oh, per daunnya ya? Per daun 5 juta. 5 juta. Iya, berhubung ini pada kurang gitu farnya, jadi ekonomis lah. Ekonomis ya. Oke, siap. Ada juga JC. JC Buono. JC Buono. Iya. Philodendron JC Buono. Ini ukuran segini harganya 2 jutaan. Harganya 2 jutaan. Ya. Oke, mantap nih guys. Nih ya, kalian kalau misalnya mau nyari pilo-pilo di sini banyak ya jenisnya ya. Lumayan banyak ya. Ini yang paling banyak kita om di sini. Nah, ini apa nih? Ini Philodendron Jerry Horn. Jerry Horn. Iya. Oke, siap. Nih berapa nih? Kena berapa nih? Ini satu pot ukuran segini dewasa ini. 2 daun ini harganya 2 jutaan. 2 daun 2 jutaan. Oke, siap. Ini yang lebih gedenya ada lagi enggak, Bang Budi? Yang gede kosong lagi kosong. Oh, yang adanya yang ini ya. Iya. Oke. Okay. Ada yang panjang kok, udah panjang. Oh, kan? Yang ini ya? Iya. Nah, ada turisnya tuh. Berapa tuh yang itu? Itu harganya sekitar 8 jutaan. 8 jutaan. Kalau yang tadi 2 jutaan ya. Oke, okay, siap. Ekonomis lah, lebih gitu ya. Lebih kan? Iya, betul, betul. Walaupun yang paling kecil ada juga yang harga 1 juta. Oh, ada juga nih. Iya. Oh, 1 juta tuh guys, yang lebih ekonomis lagi ya, Bang Budi ya. Harganya rada kecil ukurannya. Kecil ya. Selanjutnya kita ada apa lagi nih, Bang Budi? Untuk itu ini kan lagi pada kosong nih, Om. Iya. Ada tetra juga nih, tetra. Yang ekonomis lah. Nah, buat yang pemula-pemula silakan. Kalau itu berapa? Ini harganya cuma 350.000. 3,5 ini. Iya. Oke, guys, itu ya. Murah meriah guys ya di sini ya. Langsung aja jadinya ya. Oke. Mantap. Oke, selanjutnya kita ada apa nih, Bang Budi? Ada Syngonium. Syngonium. Jenis Syngonium. Syngonium Sangarilla. Sangarilla. Ya? Iya, keriting. Emang kayak gini, Om. Ini ukuran segini 800-an. Oh, 800-an ukuran segini ya? Ya, panjang. Oh. Setangan lah. Iya. Panjang tangan kita. Iya. Siap, siap. Ada lagi, Bang Budi? Ada jenis Syngo lagi, pink splash. Syngonium pink splash. Ini kesukaan ibu-ibu ini. Iya nih. Nyari-nyari. Laris manis. Ada tuh ya? Ada. Oke, okay, mantap. Ini kena berapa? Harganya 350. Oh, 350. Syngonium tuh guys, 350 guys. Nah. Kalau ini enggak bisa tinggal kurang satu, ya. Tinggal satu tuh ya. Cepet-cepetan tuh guys ya. Tinggal satu ya ibu-ibu ya. Langsung WA aja. Ada ini Ecuador. Ecuador. Iya. Philodendron Ecuador. Pilo Ecuador. Hampir mirip sama Jerry. Sama Jerry. Hampir mirip ya. Kalau ini kena berapa, Bang? Ini ukuran segini kena 500-an, Om. 500 ribuan. Oke, siap, mantap tuh guys ya. Jadi langsung aja WhatsApp ya, kalau misalnya kalian minat langsung di WhatsApp nih, nanti kita kasih di deskripsi. Oke, selanjutnya ada apa lagi nih, Bang Budi? Ada pilo, ada ini monstera ke Pinati Partita. Harganya buat harga ini 500-an, Om. 500 ribuan. Oke guys, tuh guys, mantap ya. Nah, mantap tuh. Ada lagi ini Amidrium Siplanum Varigata. Oh, ini yang Varigatanya nih. Medium ini ya, benar. Oh, ini Varigata. Berapa nih? Masih baby, ukuran 2 daun 500-an. 500-an, siap. Ini sama nih sama yang tadi ya? Ini sama yang tadi. Ini mah lebih murah. Oh, lebih murah karena ya, kecil juga, terus 2 daun juga ya? Size-nya ya. Okay. Ada selanjutnya ini Philodendron, guys. Apa sih namanya? Apa nih? Aduh, lupa juga nih, Om, namanya. Ini kena berapa, Bang? Mutasi sih, ini kena harganya 600-an. 600-an? Oke, okay, siap. Bongo, ini ujungnya udah terjual. Iya, ini emang begini ya? Iya. Oke. Okay. Selanjutnya, Bang? Ada Philodendron Boxer. Apa? Philodendron Boxer? Iya, Boxer. Oke, ini berapa? Ini harganya 700-an. 700 ribuan? Iya, begitu, Om. Udah lumayan tuh ya. Tinggal packing. Yang minat silakan. Tuh mantep ya. Oke, siap. Nah, ini ada jenis Homa Lomena. Homa Lomena. Iya, Homa Lomena min. Itu berapa? Ini ukuran 2 daun mau ketiga 1,5 juta. 1,5. Oke, boleh, mantap. Siap. Terus, ini ada lagi Homa ini, jenis Homa juga nih. Jenis Homa juga nih. Ini helikopter. Oh, helikopter. Jenis Homa Lomena helikopter. Harganya, Bang? Harganya itu 6 jutaan, Om. 6 jutaan. Oke, ini guys, nih
mantap ya koleksinya di sini banyak ya guys ya. Tuh, ya kan mantap tuh. Ya, ini kabel busi. Mantap banget nih. Ini gede banget Bang Budi nih. Iya, gede lumayan. Ukuran size-nya ini gede. Iya, ini size-nya gede. Daunnya juga banyak nih. Ini banyak. Apaan Bang namanya, Bang? Ini Billy TI. Billy TI. Iya, philodendron Billy TI yang dibilang kabel busi. Ini berapa, Bang? Ini ukuran segini kena 15 jutaan. 15 jutaan. Oke. Okay. Ya, mantap nih, guys. Ini daunnya emang gini ya? Apa namanya? Batangnya oren gini ya? Iya, batangnya oren. Gitu, mantap. Ada yang di sisi lain ada lagi nih, Om. Itu apa? Ini Burlemax yang termasuk. Burlemax yang harga-harga standar lah. Oh, berapa tuh, Bang? Ukuran segitu 800-an. Oh, 800-an. Yang big itu yang bisa gede daunnya. Oke, okay, mantap ya. Bisa gede ya, guys. Tuh, mantap. Ada juga. Sebelahnya, Bang. Snowdrift. Snowdrift. Iya. Snowdrift, philodendron, Snowdrift. Ini ukuran segini kena 5 jutaan. Oh. Kena 5 jutaan. Oke, siap tuh, guys. Pokoknya langsung bawa, langsung angkat tuh, guys, tuh. Ini langsung. Naik harganya, Bang. Oke, sini aja. Nah, ini ada andalan kita juga nih, Om. Homa. Apa namanya? Homa juga nih. Homa. Sama nih. Sama. Ini berapa, Bang? Homa Lomena Yellow. Rubiskin Yellow. Ini bisa yellow, bisa mint. Oh. Itu harganya sekitar 13 jutaan. Sekitar 13 jutaan. Yeah. Oke. Okay. Sepot ini ya? Iya, yeah. Sepot ini ya. Oke, okay, mantap. Ini siap. Lagi. Itu apa tuh? Nah, ini sih, ini mah apa sih namanya? Mutasi juga, mutasi juga ya. Oh. Ini jadi putih gitu ya? Iya. Oh. Full. Itu ukuran segitu 3 jutaan. Oh, 3 jutaan. Oke. Okay. Lebih ekonomis ya. Iya, oke. Okay. Ini tergantung kalian ya, guys ya, pilihan kalian ya. Mau yang lebih ekonomisnya atau yang di sebelahnya itu? Oke. Okay. Ada lagi, Bang? Ada, ini Amplisimum. Apa? Amplisimum. Amplisimum. Oke, okay, tuh. Guys, Amplisimum. Varigata. Varigata ya. Bagus nih terahnya, Om. Separuh-separuh. Iya, mantap. Bendera. Ini kena berapa, Bang Budi? Ini kena 5 jutaan. Kena 5 jutaan. Oke, okay, siap. Tahun. Mantap, Pak. 4 tahun ya. Tapi ada yang ekonomisnya yang oh, ada lagi. Ada. Yang lebih ekonomis. Ini, Om. Nah, ini guys. Ini. Oh, ya kayak itu. 3 daun tapi 1 daunnya udah rusak. Tapi enggak apa-apa sih. Ini terahnya lebih bagus lagi nih, full. Ini harganya 3 juta aja. Harganya 3 juta. Kalau yang tadi berapa tadi? Yang tadi ini 5 juta ya? 5 juta. Oke. Okay. Siap. Jadi banyak ya di sini pilihannya, guys ya. Tinggal kalian datang aja ke sini tinggal pilih ya. Atau bisa online. Nah. Terus ada pink splash pink princess. Pink princess. Ya. Oke. Okay. Berapa, Bang? Ini harganya 1 juta setengah. 1,5. Iya. Mantap, guys. Mm-hmm. Ada di sini ada ya. Ada. Oke. Okay. Ada ini juga. Apa nih, Bang? Skindapsus. Skindapsus. Optionalis Varigata. Ini kena berapa? Ini kena 7 jutaan loh. 7 jutaan. Oke, okay. Satu pot ini 7 jutaan ya, guys. Tuh. Keren kan tuh? Mantap tuh. Ya. Oke. Okay. Ada lagi. Ada lagi. Ini Piptospata. Piptospata. Ya. Oke, okay. Varigata ya, dia. Ya. Berapa? Yang albo harganya 5 jutaan. Oh, 5 jutaan. Oke. Okay. Kalau yang marble-nya lebih murah sih. Cuma ini ada indukan. Ini harganya ekonomisnya 2 juta setengah. 2,5. Oke, 2,5 tuh, guys. Jadi langsung ya, langsung. Jumbo ada. Oh, itu. Ekonomis nih jumbo-nya. Ini berapa, Bang? Ini ada Sony Giant Foam yang Varigata yang dibilang min itu. Oh, ini. Iya. Iya. Berapa, Bang? Kalau ini? Harganya ini sedaunnya baru tunas itu 2 jutaan. 2 jutaan. Oke. Okay. Mantap tuh, guys, tuh. Ya, pokoknya kalau kalian penasaran langsung aja ya ke sini ya. Nanti kita Sherlock ya. Oke. Okay. Ada lagi sebelah itu, Om. Nah, ini apa, Bang? Nah, ini Marmorata. Apa? Marmorata. 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 Oke, okay, Marmorata berapa kalau yang ini? Ini ukuran 2 daun ini kenanya 8 jutaan. 8 jutaan ya. Oke, okay. Ini jenisnya Monstera ya, Bang? Monstera. Oke, okay, siap. Sebelahnya, kalau ini sebelahnya Florida Beauty. Ini Florida Beauty berapa? Ukuran 4 daun. Ini harganya 7 jutaan. Oh, 7 jutaan. Oke, okay, siap tuh, guys. Mantap ya. Kalau per daunnya kan biasanya 2 juta, 1 juta setengah, ini gimana? Ya dapat. Udah produktif. Mantap. Oke. Okay. Mewah.
ada semua. Itu harganya 7 jutaan. Jadi langsung aja ke ya, sini ya, guys ya. Oke guys, dari tadi kan kita udah ini ya, survei pilo-pilo ya bang ya. Tadi ya, cukup banyak ya untuk pilo dan drone-nya, jenis-jenisnya semua segala macam. Nah sekarang ini juga banyak nih, saya ngelihat ada apa namanya anturium ya bang ya. Nah ini kita mulai dari yang pertama nih, anturium apa bang yang apa yang mantep nih? Ini kalau buat anturium saya kurang paham juga om, karena banyak kan hibrid. Jadi nggak, belum tentu ada namanya. Oh gitu. Belum ada yang paham banget. Kita apa kita survei aja ha, harga. Kalau buat harga ya kita paham. Oke, enggak apa-apa, Bang. Ikutin pasaran aja. Siap. Ini ukuran segini. Harganya ini desleri sih, kalau kamu kalau kata temen sih desleri. Varian hibrid lah, hibridnya hybrid sama ya? Iya, hibridnya sama itu apa? Carnivium. Apa sih namanya? Saya kurang paham lah kalau anturium. Tapi kalau buat harga ini 1 jutaan. Terkisar 1 jutaan ya? Iya. Oke, terkisar 1 jutaan. Ada lagi yang lain, Bang? Anturiumnya? Ya, papi laminum. Kalau ini ya paham lah, saya kenal kalau ini mah. Papi laminum. Papi laminum ini ukuran segini. Harganya 1.200. 1,2. Oke. Okay. Berapa tuh? Ada 5. 5 mau ya 4 mau bagi 5. Ya. Oke, okay. Selanjutnya ada lagi, Bang ini Budi. Silver brass. Ya, silver brass. Ini harganya sekitar 500-an. 500 ribuan. Oke, okay, tuh guys, langsung siap bawa angkat tuh langsung 500 ribu ya. Tuh guys. Boleh. Mantap. Ada lagi Bang Budi. Ada sebelahnya lagi ini. Itu apa Bang Budi? Ini kurang paham juga sih, Om. Cuma sih lebih ekonomis yang ini. Lebih ekonomis nih harganya. Kena berapa Bang Budi? Harganya 350. 350. Mantap. Siap tuh guys. Tuh ya. Mantap ya. Ada lagi Bang Budi yang lain. Ini sebelahnya juga ada. Untuk harganya sama apa beda nih? Kalau ini beda. Ini harganya 800-an. Oke, okay. Ini 800-an ya. Tuh. Ini? Yang ini sebelahnya lagi. Waduh, kurang paham juga ini kalau nama, pokoknya saya enggak nyebutin nama ya. Iya. Harga aja. Kalau buat harga ini untuk harganya dia 350 aja. 350 ribuan ya. Oke. Okay. Ini siapa juga? Ini sama. 3,5. Oke, okay. Mantap guys, nah, tuh ya. Ini saya paham, tahu, kenal lah. Ini namanya Super Boom. Super Boom. Oh, ini ada merahnya gini? Iya, Om. Bentuknya begitu. Ya, ini Super Boom berapa, Bang Budi? Super Boom kena 1,5 juta. 1,5. Oke, siap, mantap. Kalau ini ada lagi AC of Spades. AC of Spades. Ya. Ini berapa, Bang Budi? Ini harganya 1,5 juta juga. 1,5 juta. Iya. Oke. Ini anturium jari ya? Dia tuh. Ya, ya apa sih? Jari juga. Nih. Ya. Ini berapa Bang Budi? Ini harganya 550. 5,5. Ya. Oke, tuh guys ya. Ada anturium siri nih. Siri yang gede. Anturium siri gede tuh. Mantap tuh. Ya, oke. Tuh kalian bisa lihat ya. Tuh. Kurang. Iya, lumayan tuh. Heeh. Tuh, daunnya juga udah banyak ya Bang Budi. Ya. Berapa Bang yang ini, Bang? Itu harganya 2 jutaan dong. 2 jutaan ya anturium siri tuh, guys. Tuh. Oke, ya. Lumayan besar ya tuh. Mantap. Lagi ini Levis. Levis. Iya, anturium Levis. Anturium Levis berapa Bang Budi? Anturium Levis itu harganya 700-an. Oh, 700-an. Oke, mantap tuh guys ya. Mantap tuh. Hampir kayak Super Boom dia. Oh. Bentuknya. Bentukannya ya? Heeh. Oke. Lagi ada. Ini apa nih? Duh, lupa saya namanya. Kalau buat anturium mah. Ini berapa Bang? Harganya, Bang? Itu harganya 1 jutaan. 1 jutaan ya. Ini pakai turus ya? Pakai turus. Iya. Kebetulan daunnya 3-3 semua. 3-3 ya? 3. Ini iya, unik deh. 3. 3. Biasanya sih banyak. Oh, iya. Ini dia berarti bisa merambat tuh. 3 semua. Ya? Bisa merambat. Merambat. Ya? Kayak pilo dia. Kayak pilo ya? Iya. Mantap nih. Ini tadi berapa? Jatuhnya ke anturium. Anturium. Tadi harganya 1 jutaan. 1 jutaan. Oke, siap, mantap. Ini ada lagi hybrid ini. Ini hybrid nih. Ini apa nih? Ini hybrid dari apa, produktil sama apa sih katanya itu satunya, pokoknya ya saya kurang paham juga sih. Kalau buat harga ini harganya dia berapa Bang Budi? Harganya 2 jutaan. 2 jutaan. Oke, okay. Ini 2 jutaan. Tuh guys ya. Oh, mantap. 2 jutaan, siap bawa. Oke, apa lagi nih? Ada lagi ini Om, kita ada apa Bang Budi? Dapat kita ini Om,
ini baru nih. Ya, hampir mirip yang tadi juga ini. Untuk harga kalau yang ini 5 jutaan. 5 jutaan ya. Oke, ini antorium nih, guys. Lebih panjang nih. Iya tuh ya. Kalian bisa lihat sendiri. Panjang. Ini tadi harganya 5 jutaan. Oke. Tuh guys, ya. Mantap. Kece, kece. Oh, ini kristalinum. Ini apa? Kristalinum. Kristalinum. Iya. Nah, itu berapa? Blacknya ini. Ini harganya kalau sedaun begini mah 150-an. Sedaun 150-an. Oke. Mantap, mantap, mantap. Ini sebelahnya, belakangnya ini pil apa? Rapidophora ini, Om. Rapidophora. Yang tadi itu yang harganya 5 juta per daun. Per daunnya 5 juta. Oh. Tuh, guys. Lumayan banyak ya, Bang ya? Berarti ya? Lumayan ya. Ada lah pokoknya di sini ya. Iya. Selanjutnya ini ada anthurium apa nih, Bang? Ini anthurium Andara. Andara. Ya. Oh, ini warnanya kok beda-beda gini ya? Ada yang merah, ada yang kuning ya, Bang? Iya. Mantap, Bang. Boleh diangkat. Yes. Golden dia, Om. Golden ya? Kalian bisa lihat, guys, mantap banget. Mutasi dari Regal. Regale lah kalau kata orang. Iya. Pokoknya ini yang paling mantap ya. Anthuriumnya di sini. Berapa, Bang? Kenapa berapa, Bang? Ini harganya 25 jutaan. 25 juta, guys, tuh. Ini anthurium andalan kita ini. Belum dijual juga, Om. Iya. Pokoknya paling mantap nih andalan di sini ya. Anthuriumnya, untuk anthurium ya. Oke. Okay. Harganya 25 ada, gitu. Ada ya, yang satunya ada. Lagi tuh. Lama banget lagi pertumbuhannya. Mantap. Ini berapa, Bang, paling ini? Itu sekitar 15-an. 15 jutaan. 15 juta. Okay. Kalian tadi 25. Mantap tuh, guys. Yang mana aja, kalian pilih. Tinggal pilih ya. Kalian tinggal pilih ini mau yang mana. Ini dilepasnya cuma salah satu aja, Om. Oh, salah karena satu punyanya aja. Dua doang. Iya. Punyanya dua. Banyakin baru ini. Oke, okay, siap. Mantap. Untuk anthuriumnya ya. Di sini banyak juga ya untuk anthurium, pilo, sini ya, lumayan. Yang lain juga ada. Ada di atas juga tadi. Cuma ya kita ngikutin yang lagi ngetren. Yang lagi rame ya, Bang ya. Oke, okay, siap. Ya. Dari philodendron, monstera, epi, terus ya anthurium lagi mulai rame juga. Lagi mulai rame ya. Banyak juga. Oke. Okay. Di sini juga banyak sih tanaman-tanaman mantap ya. Iya. Oke. Okay. Bang, saya ngelihat nih gede banget nih, Bang, tanaman, Bang. Ini saya terpacu nih. Ini nama tanamannya apa, Bang? Pilo juga. Pilo juga, pilo. Philodendron Williamsi. Apa? Williamsi? Iya, tapi ini bukan yang Williamsinya, Om, yang hibridnya lagi. Oh, yang saudaranya. Oh, ini namanya iya. Stenolobum. Stenolobum. Iya, okay. Stenolobum. Kalau Stenolobum ininya enggak terlalu panjang, terus dia rata. Lebih lebar, batangnya lebih kokoh, okay. Lurus. Mantap ya. Ini ya. Ini besar banget tuh. Ya. Besar, Om. Besar banget tuh. Potnya pakai pot ukuran berapa tuh? Ya, ukuran 100 itu. Iya tuh, gede banget, guys ya. Untuk harganya sendiri ini berapa, Bang Budi? Untuk harga ini 25 jutaan. Oh, 25 jutaan tuh, guys. Tuh, mantap banget, guys tuh. Saya ukuran pas gede. Pas kesini langsung lihat ini, waduh, mantap ini. 25 jutaan tuh, guys ya. Gede banget. Sebelahnya juga ada ya, Bang? Ya. Untuk sebelahnya juga ada ya? Sebelahnya itu ada juga, tapi itu jenisnya beda, Om. Itu jenisnya apa, Bang? Tuh, guys, ini juga gede banget nih. Gede, boleh ini dilihat. Bisa dilihat ya? Gede banget. Tuh, ya. Gede. Ini kalau di kamera segitu, ntar kalau kalian lihat langsung nih, mantep nih, lebih mantep nih. Kalian makanya kalau penasaran langsung kesini aja ya, guys. Tuh, gede banget, guys. Tuh, ya. Mantep ya. Iya. Ini kena berapa, Bang, kalau yang ini? Yang ini sama aja, Om. Oh, sama? 25? Oke, okay. Ya. Tuh, ya. Ukurannya ya gede lah, lumayan gede. Tuh jumbo, guys. Jumbo. Mantap nih. Ini mah dijualnya saya. Iya tuh. 25 ya, sama sama yang tadi ya. Nih depan-depanan nih. Tuh, guys. Di sini ada banyak lah pokoknya untuk jenisnya ya. Jenisnya ukuran bervariasi ya. Jenis bervariasi, harga bervariasi lah. Jadi langsung aja sini ya, guys ya. Mantap nih. Itu banyak. Sebelahnya juga ada, Om. Oh, yang sebelahnya jumbo juga. Ya. Lumayan gede tuh ya. Itu apa, Bang? Apa? Ini philodendron Big Apple. Big Apple. Iya. Oke, okay. Ini philodendron Big Apple. Ini hampir mirip sama Grand Kongo. Grand Kongo. Oh. Ini ya. Grand Imperial sama Grand Imperial ya. Hampir mirip lah. Hampir mirip. Bedanya dia di lebih lebar. Lebih lebar ya. Ya kayak apa ya? Kayak ikan pare. Iya tuh. Cuma enggak ada buntut doang. Iya. Oke, masuknya jenisnya pilo ya, Bang? Philodendron, okay. Big Apple. Big
kayak apple nih guys. Ini banyak nih guys. Kayak apple kalau kata orang-orang. Iya. Di sini pokoknya super-super ya. Lumayan banyak ya. Kalau yang ini kena berapa Bang Budi? Ini kena 8 jutaan loh. Oh, 8 jutaan nih guys yang ini. Brandnya besar ya. Di sini besar-besar tuh. Mantap tanamannya. Oke. Okay. Oh, itu apaan tuh, Bang? Ini besar juga nih. Wah. Ini Red Imperial. Red Imperial. Iya. Oke, okay, kalau yang ini? Hybrid. Kalau ini mah hybrid. Hybrid kalau kata orang. Hybrid. Iya. Berapa, Bang? Yang ini harganya? Ukuran segini harganya 4 jutaan. Oh, 4 jutaan loh. Iya. Oh, 4 jutaan. Kalau yang tadi 8 juta, yang ini 4 juta ya? Iya. Oke, ini di sini banyak nih yang gede-gede nih. Ini yang gede-gede lagi nih, Bang. Ini apa, Bang? Ini Atabuense. Apa? X Atabuense. Atabuense. Iya. Oke, okay, ini duluan Atabuense aja. Heeh. Harganya? Ini dibilang KW-nya kabel busi sama orang. Oh, iya, iya, iya. Bawa sebelumnya. Mantep. Ini kena berapa? Lebih apa ya? Ijo batangnya, terus hijau, ya. Daunnya lebih agak tipis. Kalau untuk harga ini 3 juta setengah om. Oh, 3,5 ya? Iya. 3,5. 3,5. Jadi 8, 4 juta ini 3 setengah. Iya. Tuh yang gede-gede tuh. Ah ya guys, kalian mau ngincer yang gede-gede nih ada nih di sini ya. Banyak nih. Iya. Ini masuknya apa nih? Ini apa? Philodendron. Mayoi. Mayoi. Iya, Mayoi. Oh, Mayoi ini guys, Mayoi. Ini berapa, Bang? Ukuran segini mah rimbunnya 700-an. 700-an Bang ini. Wah, mantap tuh. Gede lagi guys tuh. Oh, mantap ya guys. Cuma 700-an tuh. Kalau buat yang jauh juga enggak usah khawatir, buat packingan saya packing. Bisa dikirim ya? Bisa. Oke. Nih untuk stoknya? Stok yang untuk ukuran segini mah baru ini doang. Ini aja. Oke, tuh guys tuh ya. Ini cepet-cepetan nih. Yang beda nih Om, yang panjang. Beda sama yang biasa. Iya, terus jarinya lebih banyak. Iya, tuh guys ya. Pokoknya siapa cepat dia dapat, oke? Okay? Ya. Nah ini apa Bang? Ini palem. Oh palem. Palem siris ikan varigata. Varigata. Ini berapa? Kalau yang ini? Ini ukuran segini harganya 12 jutaan loh. 12 jutaan? 12 jutaan. Oke, okay. Tuh guys ya. Lumayan ini tinggi nih. Ini sama yang biasa yang ramping. Kalau ini agak lebar. Oh agak lebar, iya. Kan ada yang lebih tipis, lebih kecilan lebih kecil ya. Iya. Itu kalau itu yang biasa, kalau ini yang ini yang lebih lebarnya juga ya. Lebar. Ini bisa sampai tinggi banget dong, Mas? Bisa ya. Oke ya. Tuh guys ya. Cuma pertumbuhannya lebih lama dibanding yang biasa. Iya. Ini kena berapa tadi? 12. 12 ya? 12 juta. Oke, siap. Tuh guys ya. Bisa lihat sendiri. Pokoknya kalau penasaran langsung aja ke sini ya. Oke, kalau lo enjoy dengan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe channel ini ya, biar nggak ketinggalan informasi terupdate dari kita. Oh iya, komentar di video mana saja untuk memberi saran. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.